aku punya presiden yang katanya pro rakyat. Dia sukanya ngumbar janji tanpa pernah ditepati. Jokowi JK, ayo dong sini, ayo dong temui kami. Panji, silakan kibarkan panji-panjinya. Kita langsung salam aja rekan-rekan. Oke, silakan rekan-rekan dari Universitas Nesa Unggul. Baru sekarang. Untuk kemudian menyampaikan orasi terbaiknya. Cantik toh? Orang-orang enggak bisa lagi. Ibu Ida, assalamualaikum. Oke. Sekarang turun terus. Kita panggilkan Ketua BEM BSI Presma BSI untuk maju. Beberapa hari yang lalu rekan-rekan, ketika rekan-rekan buruh pada saat itu tanggal 1 September di sini juga rekan-rekan buruh kemudian aksi. Tapi apa yang dilakukan presiden kita di dalam istana rekan-rekan? Tahu rekan-rekan? Presiden kita makan-makan rekan-rekan dalam istana rekan-rekan. Yang kita mau bukan hanya segelintir orang yang makan, bro, korlap. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa makan, rekan-rekan. Kita tidak ingin hanya tukang ojek yang makan. Kita tidak ingin hanya tukang bakso yang makan. Kita ingin dari Sabang sampai Merauke, rakyat kita makan, rekan-rekan. Mobil Sony IPB.
perekonomian bangsa kita sudah dikuasai oleh mafia rekan-rekan. Muda Indonesia adalah anak cucu dari buruh Indonesia. Maka itu Pak Jokowi, batas mafia yang ada di Indonesia. Tolong kendalikan ekonomi yang ada di Indonesia. Tolong naikkan harga rupiah di mata dunia. Dengan demo di sini, meskipun orang lain mau mengatakan untuk apa demo panas-panasan dan sebagainya, abaikan. Mobil mundur terus. Diberi ruang, rekan-rekan kita dari IPB akan melakukan teatrikal. Ya, cukup, mobil. Cukup. Ya cukup, bordirnya silakan disatukan lagi. Ini sebenarnya. Oke. Untuk rekan-rekan perempuan, silakan merapat ke sini lagi. Lagi. Kosongkan sebelah sana. Diberi space untuk rekan-rekan IPB karena akan menampilkan teatrikal. Beri tepuk tangan buat IPB. Untuk rekan-rekan media, silakan ambil gambar. Oke, untuk border sementara direnggangkan dulu. Dia agar lebarkan, dilebarkan tanpa orangnya. Buruh migran misalnya gitu. Mau maju ya. Dilebarkan jaraknya, ya. Tanpa orangnya. Jangan sampai putus. Ini rakyat juga lagi. Tanpa orangnya. Dan juga hari ini kita temanya. Oke, cukup. Cukup, mobil cukup. Oke, untuk rekan-rekan perempuan, silakan ke sini lagi. Kata kalian dari UPI, ya itu juga hari ini juga masuk ke tema. Oke, seluruh masa sih selalu ditipu oleh mafia. Dihargai rendah, teman-teman. Bahan industri. Semua bahan pangan, bahan pokok, naik tajam. Halo? Hidup Batman! Hidup Batman! Saya nggak mau suara kita kalah dari yang sebelah sana. Minta tolong. Hidup Batman! Hidup Batman! Jangan diam! Jangan diam! Jokowi! Teman-teman semuanya, saya ingin memberitahu apa isi kamisan hari ini. Hari ini adalah kamisan ke-411. Sudah 411 kali kita berdiri di sini setiap hari Kamisnya. Kita sudah 8 tahun di sini, jalan 9 tahun. Setiap hari Kamis, Bapak dan Ibu korban pelanggaran HAM berdiri di sini menuntut keadilan pada Jokowi, pada Presiden, pada penguasa. Teman-teman, hari ini, tanggal 10 ini kita memperingati 3 kasus pelanggaran HAM. Kita jadikan satu peringatannya. Yang pertama adalah pembunuhan aktivis HAM Munir pada tahun 2004, tanggal 7. Teman-teman tahu Munir? Kita memperingati Munir, 11 tahun Munir. Yang kedua, kita memperingati penembakan di Mapolres Aceh Selatan. Ketika itu, tahun 1999, warga yang berdemonstrasi di sana ditembaki secara sporadis oleh polisi. Dan yang terakhir, kita memperingati 31 tahun tragedi Tanjung Priok. Ketika itu, tahun 1984, terjadi penembakan, terjadi penghilangan paksa, dan penyiksaan serta penangkapan sewenang-wenang kepada warga di Tanjung Priok. Dan hari ini di samping-samping saya dan di belakang saya ada presma-presma dari masing-masing kampus yang tergabung dalam BMSI Regional Jabodetabek Banten yang tadi ikut bersama saya masuk ke dalam berdiskusi dengan orang Istana Negara. Baik rekan-rekan sekalian, saya mohon izin menyampaikan apa yang sudah kami lakukan tadi di dalam. Tadi awalnya kami disambut rekan-rekan di Istana Negara. Awalnya kami kira yang menyambut adalah orang-orang besar rekan-rekan sekalian, orang-orang pemegang kebijakan di negeri kita. Tapi ternyata di awal kami disambut di tempat pengarsipan surat-surat rekan-rekan. Ya di humas. Katakan dulu rekan-rekan. Ya.
Baru kemudian setelah berdiskusi lama di sana, kita baru diantarkan ke kantor kepala staf kepresidenan yang hari ini dijabat sama Pak Teten Mas Duki yang sebelumnya menjabat sebagai Kemenkominfo. Cukup lama berdiskusi dengan beliau, ya, hingga akhirnya kita tidak menemukan titik temu sama sekali dengan sekalian.